Saya ingin memaklumkan tentang apps ataupun aplikasi My Sejahtera. My Sejahtera merupakan satu aplikasi yang dibangunkan oleh Kerajaan Malaysia untuk membantu di dalam pengawasan penularan wabak COVID-19 di dalam negara dengan membolehkan pengguna melaksanakan penilaian kesihatan kendiri. Aplikasi My Sejahtera memberikan kemudahan untuk yang pertamanya membantu kerajaan di dalam usaha memutuskan rantaian jangkitan seterusnya menangani wabak COVID-19. Yang kedua, membantu individu mengenal pasti tahap kesihatan mereka sepanjang penularan wabak COVID-19 ini. Yang ketiga, membantu individu mendapatkan bantuan kesihatan dan tindakan yang perlu diambil jika dijangkiti COVID-19. Dan seterusnya, membantu individu mengenal pasti hospital dan klinik terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan dan rawatan COVID-19. Sehingga 29 Mei 2020, aplikasi My Sejahtera telah mempunyai 770,216 pendaftaran dan 929,276 penilaian kesihatan. Aplikasi My Sejahtera akan memperkenalkan My Sejahtera Check-in yang merupakan aplikasi pendaftaran dan pengawalan kemasukan pelawat secara berstruktur dan seragam ke premis-premis perniagaan termasuk kilang, tapak pembinaan dan pejabat. Ini juga berfungsi bagi membantu kerajaan di dalam pengurusan dan pengawalan jangkitan wabak COVID-19 sewaktu pengoperasian semula ekonomi negara. My Sejahtera Check-in ini akan boleh digunakan bermula 2 Jun 2020 di 3 outlet Aeon. Justru itu, saya ingin menyeru kepada orang ramai untuk memuat turun aplikasi My Sejahtera ini di dalam membantu usaha kerajaan untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Aplikasi ini boleh dimuat turun dari galeri aplikasi mudah alih Kerajaan Malaysia ataupun GAMA, Apple App Store, Google Play Store dan Huawei Apps Gallery. Jadi kita galakkan rakyat kita supaya memuat turun aplikasi My Sejahtera ini.